Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wassalawatullahi al-barri al-rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin wa syuhada'i wa salihin khususan ila sultani al-awliya al-shaykh Abd al-Qadir al-Jilani wa shaykh Ahmad al-Rifa'i wa shaykh Bahaidin al-Naqshbandi wa shaykh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdhatil Ulama al-shaykh Muhammad Hashim Ash'ari wa shaykh Bisri Sansuri Asy'ah Abdul Wahhab hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal-muslimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Malu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah menganugerahkan kita taufik untuk bisa mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu alamatil munafiq. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu alamatil munafiqi utawi iki iku bab nerangaken tandane. Haddatsana Sulaimanu Abu Rabi'i qala حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سلمة أبا أربع إكو فيه إن دلم من ومن لنتاي سبني ومكانت أنو إكو فيه إن دلم من أبا خصلة صفات سويتي من هن سنكين أربع kanat mengko ana iku fihi ing daleman apa khoslatun sifat siji minan nifaqi saking kemunafikan hatta yada'aha sehingga ninggal sapa man ing
khoslah. Idza tumina, siji idza tumina tatkala neten wai amanah dan percaya khona mongko khianat sapa sapa wong. Wa idza haddatha lan tatkala ngomong sapa man kazaba qurah sapa man. Wa idza ahada lan tatkala gawe perjanjian sapa man ghadara mongko nulayai perjanjian sapa man. Wa idza khasama lan tatkala ne bermusuhan sapa man fajara mongko fajara mongko gawe apa kelicikan sapa man taba'ahu syu'batu anil a'masyi. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari menuliskan bab tentang alamatul munafik, tanda al-munafik. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan al-munafik di sini adalah al-munafik fil amal. Karena al-munafik atau an-nifaq, al-munafik itu orangnya, nifaq itu sifatnya. An-nifaq itu qisman, ada dua macam. Kemunafikan itu ada dua macam. Yang pertama an-nifaq fil iman, kemunafikan dalam keimanan, atau an-nifaq fil i'tiqad, kemunafikan dalam keimanan atau kemunafikan di dalam akidah, dalam keyakinan. Yang kedua an-nifaq fil amal, kemunafikan dalam amal. Kalau orangnya berarti ada munafik fil iman, ada munafik fil amal. Sifatnya juga demikian, an-nifaq fil iman atau fil i'tiqad dan an-nifaq fil amal. An-nifaq fil iman atau fil i'tiqad itu yang orangnya itu hukumnya indallah itu kafir. Indana menurut kita di dunia ini dia muslim, dia mukmin, karena al-munafiq fil i'tiqad atau fil aqidah atau fil iman ini dia yuzhir al-iman wa yubtin al-kufra. Dia memperlihatkan keimanan di luarnya, jadi di luarnya dia membaca dua kalimat syahadat, kadang juga sholat, dia memperlihatkan keimanan di luar, tetapi yubtin al-kufra fil qalb, dia menyembunyikan kekufuran yang ada di dalam hatinya. Hatinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di lisannya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia telah membatalkan sesungguhnya dua kalimat syahadat yang dia ucapkan di lisannya dengan kekufuran yang ada di dalam hatinya. Orang seperti ini hukumnya adalah kafir indallah. Kita di dunia ini menghukuminya secara zahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menghukuminya secara zahir. Wallahu yahkumu bisarair. Dan Allah menghukuminya yang tersembunyi, Allah menghukuminya dengan apa yang tersembunyi. Zahir batin Allah mengetahui, sehingga Allah menghukuminya juga apa yang tersembunyi dari dia, Allah mengetahuinya, menghukuminya sesuai dengan hakikat dia yang sebenarnya. Kalau kita ya melihat yang tampak dia muslim, dia membaca dua kalimat syahadat, ya sudah dia muslim. Kita perlakukan sebagai seorang muslim. Tetapi nanti di akhirat orang seperti ini tempatnya adalah di dasar neraka jahanam karena dia adalah kafir. Fitrul asfal minan nar. Disebutkan seperti itu dan ini adalah al-munafiq fil iman atau al-munafiq fil aqidah fil i'tiqad. Yang kedua, al-munafiq fil amal, orang yang munafik dalam amal.
Itulah yang disebutkan dalam hadis ini tanda-tandanya. Orang ini hukumnya tetap mukmin muslim. Indana wa indallah, menurut Allah dia itu muslim mukmin. Menurut kita dia juga muslim mukmin, hanya saja dia telah jatuh kepada dosa-dosa besar yang dengan sebab itu maka imannya akan berkurang. Seperti yang sedang kita bahas pada beberapa pertemuan ini, kita membahas dalam Kitabul Iman, yaitu sifat-sifat dari keimanan, amal-amal yang bisa menambah keimanan seseorang apabila dilakukan. Dan sebaliknya, kita juga telah sampaikan bahwa iman seseorang itu bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang munafik fil amal, maka imannya kurang. Imanuhu naqis. Imannya tidak sempurna, imannya kurang. Tetapi dia adalah mukmin, bukan orang yang kafir. Maka perlu di sini nanti diperhatikan. Jangan sampai nanti keliru. Jangan sampai keliru. Kita harus tahu tentang dua perbedaan ini. Karena banyak orang yang tidak tahu, kemudian ketika dia menemui temannya yang ketika berbicara temannya itu bohong, kemudian dia bilang, "Wah, kamu itu munafik. Tempat kamu di jahanam paling dasar." Langsung dia bilang begitu, difonis begitu. "Karena kamu bohong kepadaku, maka kamu ini orang munafik. Dan tempat kamu nanti di akhirat di dasar neraka jahanam." Nah, ini enggak pas. Kenapa? Ketika dia berbicara berbohong, memang dia munafik, tapi fil amal, bukan fil iman. Yang tempatnya nanti di akhirat di dasar neraka jahanam itu adalah al-munafik fil iman, bukan al-munafik fil amal. Sering kita menemui seseorang yang seperti itu, karena ayatul munafik salas ini sangat masyhur, sangat terkenal hadis ini. Tanda munafik itu 3, sehingga sering dijadikan sebagai klaim bagi seseorang untuk memunafik-munafikkan orang dengan melihat tanda-tanda ini. Ironisnya kemudian disangkutkan dengan ayat yang menunjukkan bahwa orang munafik itu fiddarkil asfal minan nar, di dasar neraka jahanam nanti di akhirat. Harus kita bisa memilahnya mana nifaq fil iman dan mana an-nifaq fil amal. Hadirin rahimakumullah, yang dijelaskan dalam hadis ini itu adalah an-nifaq fil amal, bukan fil iman. Tanda seseorang itu munafik dalam amal yang menunjukkan orang ini imannya naqis, imannya tidak sempurna karena dia telah melakukan berbagai jenis maksiat ini, itu fil amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun." Tanda orang yang munafik fil amal itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, maka dia bohong. Yang dimaksud di sini, ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan bagi dia. Bohong kita tahu hukumnya haram. La yasluhul kadzib fi jiddin wala fi hazrin. Tidak boleh berbohong dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Haram hukumnya. Dan keharamannya bisa bertingkat-tingkat, bahkan bisa
sampai pada kondisi tertentu itu bisa kufur jika berkaitan dengan halal dan haram. Nah, berbohong artinya memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang disebut dengan bohong. Jika seseorang tahu bahwa apa yang disampaikannya berbeda dengan kenyataan, maka dia telah jatuh pada dosa kadzib. Nah, tanda munafik itu apabila seseorang berbicara, setiap kali dia bicara, kebiasaan dia itu bohong. Bukan bohong cuma satu kali atau dua kali. Karena terkadang kalian kadang bohong. Kadang bohong ditanya oleh gurunya, kamu sudah tadi malam murojaah? Enggak, tapi dia bilang iya karena takut. Atau misalnya seseorang dalam kondisi tertentu kadang dia berbohong. Nah, yang menjadi tanda munafik itu yaitu apabila bohong itu menjadi adat atau kebiasaan dia. Setiap kali dia bicara, bohong. Nanti bicara lagi, bohong lagi. Nanti bicara lagi, bohong lagi. Nanti bicara lagi, bohong lagi. Jadi bohong itu sudah menjadi kebiasaan dia. Itu yang menjadi tanda orang yang munafik dalam amal. Ada sebagian orang itu yang kecanduan bohong. Kalau ngomong memang begitu modelnya. Sehingga dia dijuluki sebagai kadzab, sebagai pembohong. Pembohong. Sebab suka sekali dia berbohong. Harus diwaspadai, jangan kita memiliki sifat seperti ini. Berkatalah yang jujur. Sampaikan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, jangan berbohong. Karena berbohong ini akan melahirkan bohong yang lain. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang kedua. Kemudian melahirkan kebohongan yang ketiga, keempat, dan seterusnya dalam rangka untuk menutupi bohong yang pertama. Kalau seseorang sudah berbohong yang pertama, maka dia nanti akan muncul pertanyaan lagi, maka dia akan berusaha menutupi bohong yang kedua. Nah, nanti dia akan berusaha menutupi bohong yang kedua, sehingga dia harus bohong yang ketiga kalinya, begitu seterusnya, tetapi ujungnya ketahuan. Nah, ujungnya ketahuan. Itu yang disebut kalau orang mengistilahkan dengan al-hablu qasir. Al-hablu qasir. Jadi dia sepertinya dia panjang berusaha untuk menutup kebohongan dengan kebohongan dan kebohongan, akhirnya ketahuan bahwa apa yang diucapkannya itu bohong. Yang pertama itu bohong dan ketahuan seluruhnya yang berita yang dia sampaikan adalah kebohongan. Nah, waspada, jangan sampai kita berbohong. Jangan sampai juga menyebarkan berita bohong atau hoax yang banyak dilakukan oleh sebagian orang pada masa sekarang, yaitu menceritakan berita yang bohong. Dia tahu berita itu tidak benar, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain demi kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, maka dia menulayai janjinya. Artinya dia memperbanyak janji dan kemudian dia mengingkari janjinya. Nah, kalau sesekali seseorang berjanji, kemudian dia tidak menepati janjinya itu, ini belum masuk dalam kategori munafik. Tetapi kalau seseorang itu rajin berjanji, rajin tapi rajinnya berjanji, tetapi juga rajin tidak menepati janjinya.
Sudah, saya janji besok gini. Besok lagi ialah saya janji. Saya janji, saya janji. Jadi saya janji itu sudah menjadi kebiasaan dia. Dia memang memperbanyak janji. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar apa yang dia inginkan itu dipenuhi oleh temannya, oleh orang lain. Saya janji besok akan melakukan ini. Misalnya saya hutang uangnya ya, saya janji besok akan saya bayar. Ternyata nggak dibayar. Besok lagi hutang, saya janji minggu depan akan saya bayar. Ternyata nggak dibayar juga. Nah, janji ini alat bagi dia agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya berjanji besok nggak akan melakukannya lagi. Ternyata besok melakukannya. Saya janji besok akan hadir tepat waktu. Ternyata enggak. Pokoknya janji ini dijadikan oleh dia sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki, yang dia sukai. Dia rajin berjanji sekaligus rajin menulayai janjinya, tidak menepati janjinya. Jadi yang baik bagi kita jangan sering-sering berjanji. Karena semakin sering kita berjanji, maka semakin sering kita menulayai janji itu, tidak menepati janji itu. Berjanji jangan menjadi kebiasaan. Boleh terkadang kita berjanji, tetapi kita harus mengetahui kemampuan kita di dalam memenuhi janji itu. Kalau saya berjanji seperti ini, kira-kira saya mampu nggak untuk menepati janji tersebut? Jika kira-kira nggak mampu, jangan berjanji. Kalau kita mampu, misalnya dengan mudah, maka kita silahkan berjanji. Karena terkadang kalau nggak janji, apa yang kita inginkan nggak bisa kita dapatkan. Misalnya hutang uang. Kalau nggak ada kata janji di belakangnya, kadang yang menghutangi nggak mau. Maka orang yang hutang uang terkadang dia mengatakan, saya hutang uangnya, saya janji pokoknya minggu depan akan saya bayar. Saya janji pokoknya nanti kalau Bapak sudah kirim uang, saya bayar langsung. Ada kata-kata langsung. Tetapi ternyata apa? Ternyata dia nggak menepati janji. Karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu minggu depan dia dapat uang saja nggak tahu, iya apa enggak, belum pasti, tetapi dia sudah berjanji. Tetapi kalau misalnya yang dia itu sudah, yang untuk memenuhi janji itu sudah 99% bisa, silahkan untuk seseorang berjanji, tetapi sebaiknya memang seseorang menghindari janji itu karena namanya janji itu kan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang dan itu adalah sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang belum tentu seseorang bisa melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut kepada orang lain. Ya bilang saja kita mengatakan insya Allah saya akan bayar misalnya minggu depan jika Allah berkehendak dan seterusnya. Tapi kadang yang menghutangi apa nggak yakin kalau insya Allah, padahal semestinya ya yakin, sehingga seseorang terkadang terpancing untuk berjanji dengan janji yang janji yang muluk-muluk, janji yang muluk-muluk. Pokoknya saya berjanji, besok langsung saya bayar. Padahal dia tahu, dia orang tuanya misalnya, atau kalau ini santri misalnya, orang tuanya baru bulan depan ngirimnya. Tetapi dia sudah berjanji sekarang besok. Karena apa? Saking butuhnya dia. Sehingga dia berjanji dengan seperti itu. Nah, maka harus waspada, jangan mudah berjanji.
Yang penting kamu jadilah orang yang terpercaya, maka orang akan percaya kepadamu. Itu intinya. Enggak usah janji. Kalau kamu sudah teruji sebagai orang yang amin, orang yang terpercaya, maka orang akan percaya kepadamu. Kamu misalnya hutang uang, setiap hutang langsung dibayar sesuai dengan punya langsung dibayar, punya langsung dibayar. Maka orang yang menghutangi juga enggak usah kamu janji, sudah percaya. Karena biasanya kamu sudah seperti itu. Biasanya orang janji ini kan orang yang enggak terpercaya. Orang yang enggak terpercaya sehingga dia merasa kayaknya orang ini enggak percaya sama saya. Ya udah saya janji. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, karena itulah jadilah orang yang terpercaya, orang yang amanah, agar nanti ketika kamu membutuhkan sesuatu, orang percaya dan tidak perlu kamu untuk kemudian berjanji kepadanya, dia sudah mempercayai kita. Hadirin rahimakumullah, yang kedua yaitu idza wa'ada akhlafa. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberikan kepercayaan atau amanah maka dia berkhianat. Berkhianat itu artinya dia mentasarufkannya yang tidak sesuai dengan ketentuan syara. Itu namanya khianah. Misalnya seseorang diberikan amanah untuk apa? Seseorang diberikan khianah untuk menjaga barangnya misalnya. Atau ada seseorang menitipkan sesuatu kepadanya agar dijaga. Nah, orang yang terpercaya maka dia akan menjaganya sesuai dengan yang diamanahkan oleh orang yang memiliki barang itu. Sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya kembali. Nah, ketika dia telah sanggup maka dia harus menjalankan amanah itu. Tetapi kalau dia misalnya enggak sanggup, maka sebaiknya dia menolaknya. Karena sesuatu hal, misalnya dia enggak punya tempat yang aman untuk menyimpan barang tersebut, misalnya. Maka ya dia bilang terus terang, saya mohon maaf, saya enggak bisa untuk dititipi barang itu karena saya enggak punya lemari yang aman, misalnya. Karena dia titip misalnya emas 1 kilo misalnya. Gimana, saya di rumah enggak punya lemari. Ya udah, kita tolak dengan mengatakan mohon maaf saya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau nanti saya menerimanya, maka saya tidak bisa menjalankan amanah itu, enggak bisa menjaga apa yang dia titipkan. Amanah juga bisa berupa jabatan-jabatan tertentu. Misalnya seseorang diberikan amanah untuk mengurus panti asuhan, untuk mengurus anak yatim. Maka itu adalah amanah. Dia harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syara. Enggak boleh kemudian dia memakan harta anak yatim, misalnya. Atau dia membelanjakan harta anak yatim yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak yatim itu. Itu namanya khianah. Karena dia tidak melaksanakan amanahnya sesuai dengan ketentuan syara. Ada seseorang misalnya diberikan amanah sebagai pengurus takmir masjid. Nah, tugas takmir masjid ya memakmurkan masjid, bagaimana masjidnya itu bisa hidup, sholat 5 waktunya secara berjamaah, kemudian kegiatan-kegiatan misalnya majelis ilmu dan sebagainya. Tetapi dia tidak melaksanakan itu, dia tidak melaksanakannya, malah masjidnya misalnya kosong, nggak ada jamaahnya. Dia tidak melaksanakan apa yang diamanahkan kepada dia, maka dia berarti telah berkhianat. Nah, dia telah berkhianat. Seseorang dipilih oleh rakyat, misalnya, agar dia menjadi seorang pemimpin di daerah itu.
agar dia menjadi pemimpin yang kemudian amanah, terpercaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan syara', tetapi dia justru menzalimi rakyatnya misalnya, justru dia memakan harta yang untuk umat Islam dan seterusnya, maka itu namanya khianah. Khianah, dia diberi kepercayaan tetapi dia khianah. Hadirin rahimakumullah, waspadai terhadap amanah. Kalau kita waspada, maksudnya jangan gampang kita menerima amanah. Lihatlah kemampuan diri kita dalam melaksanakan amanah tersebut. Jika kita pandang diri kita mampu untuk melaksanakan amanah tersebut, silakan untuk diterima. Tetapi jika kita memandang diri kita tidak mampu untuk melaksanakan amanah itu, maka jangan diterima amanah tersebut. Karena ada sebagian orang yang selalu menerima. Dia jabatannya sudah 10 misalnya. Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Masih ditawari lagi, masih mau. Padahal secara akal gimana dia melaksanakannya? Waktunya nggak akan cukup bagi dia untuk bisa melaksanakan amanah itu. Semuanya dia urus. Akhirnya ini terbengkalai, ini terbengkalai, ini terbengkalai. Semua amanah itu tidak bisa tertunaikan dengan baik. Dia telah berkhianat dalam semua amanah yang dia telah terima dari orang yang memberikannya amanah tersebut. Hadirin rahimakumullah, jadi lihat-lihat, karena kemampuan seseorang dalam menjalankan amanah itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dia enggak punya keahlian, dia enggak punya skill atau keahlian dalam bidang itu. Ditawari untuk menjalankan untuk mengurus urusan tersebut yang dia tidak mampu, yang dia tidak memiliki keahlian di bidang itu, semestinya ya dia menolak. Mohon maaf, saya nggak mampu kalau untuk mengurus hal yang seperti itu. Silakan dikasihkan kepada yang lain yang memiliki kemampuan. Nah, sebagian orang nggak, dia tahu dirinya nggak memiliki keahlian di bidang tersebut, kemudian dia menerima amanah tersebut demi untuk sebuah nama gengsi, agar dia itu dipandang orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat misalnya. Maka semua amanah diambilnya, orang tidak diberikan bagian, tetapi dia sendiri tidak menjalankan amanah tersebut. Jadi tanda orang yang munafik, apabila diberi amanah, maka dia berkhianat. Nah, berkhianat itu artinya dia tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan syara'. Nah, dia tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan syara'. Nah, meskipun ini juga sesuatu hal yang sulit. Nah, amanah di sini kita berbicara tadi adalah amanah yang diberikan oleh sesama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu juga banyak memberikan amanah kepada kita. Allah memberikan amanah kehidupan kita untuk Allah memerintahkannya kita untuk beribadah. Ketika kita bermaksiat dan kita meninggalkan kewajiban, itu sesungguhnya kita telah berkhianat kepada Allah. Allah memberikan amanah kepada kita, sebagian kita, misalnya anak. Agar anak itu apa? Dididik dengan diajari ajaran-ajaran agama. Tetapi sebagian orang tua kemudian tidak mendidik anaknya, tidak mengajari anaknya ilmu-ilmu agama. Tidak mendidiknya dengan didikan yang sesuai dengan ketentuan agama. Hanya dikasih makan, minum saja tanpa dikasih pendidikan agama. Tidak diajari ilmu fardu ain. Banyak orang tua yang seperti itu. Itu sesungguhnya juga telah berkhianat kepada
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak boleh berkhianat kepada Allah, juga tidak boleh kita berkhianat kepada sesama manusia. Tidak boleh kita berkhianat dalam urusan duniawi, apalagi dalam urusan ukhrawi, dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Seseorang lebih tidak boleh seseorang berkhianat. Seperti orang yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka seorang yang imannya sempurna adalah seseorang yang terpercaya, yang amin, yang dia memiliki sifat amanah baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama atau ukhrawi. Dan ini sesuatu hal yang enggak mudah ya, tetapi kita perlu mengetahuinya dan perlu kita berusaha untuk menghilangkan sifat kemunafikan dalam diri kita. Hadis yang kedua, di sini disebutkan empat. Ayatul munafik pada hadis yang pertama yang tadi kita baca itu thalathun. Sedangkan di dalam hadis yang kedua dikatakan arba'un, yang menunjukkan bahwa Nabi di sini tidak membatasi, tidak membatasi tiga atau tidak membatasi empat. Karena tiga tadi kalau itu diuraikan maka itu menjadi sangat banyak, bukan hanya tiga. Itu kan tiga itu dari segi global, secara global itu tiga. Tetapi jika diuraikan masalah bohong, diuraikan masalah menulai janji, diuraikan tentang berkhianat, itu jumlahnya akan sangat banyak uraiannya. Arba'un, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat hal yang apabila empat-empatnya ini ada pada diri seseorang, bukan hanya salah satu dari empat, tetapi empat-empatnya ini ada pada diri seseorang, maka dia murni munafik. Fil amal, dalam amal. Tetapi apabila hanya salah satu dari empat ini yang ada pada diri seseorang, maka dia berarti pada dirinya ada satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Berarti ada dalam dirinya sifat kemunafikan, satu sifat dari kemunafikan. Meskipun biasanya di sini ini beruntun. Kalau seseorang itu mudah bohong, ini tadi kalau berjanji juga dia bohong, menulai janjinya. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Artinya tiga-tiganya itu kan kalau diperhatikan itu kan saling terkait satu dengan yang lain. Saling terkait satu dengan yang lain. Sehingga banyak orang yang langsung ada pada dirinya empat sifat kemunafikan ini. Atau tiga sifat kemunafikan dalam hadis yang pertama. Yaitu idza tumina khana, tadi sudah kita jelaskan sama dengan yang atas. Idza tumina khana, jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara kepada seseorang maka dia berbohong. Seperti yang tadi. Nah, artinya dia sudah membiasakan dirinya berbohong pada setiap berbicara. Wa idza ahada ghadara, karena jujur itu memang enggak berat terkadang. Nah, jujur terkadang itu berat. Karena apa?
takut kita bayang-bayang terjadi sesuatu di belakangnya. Padahal itu hanya bayang-bayang saja. Nanti kalau saya jujur, gimana? Nanti dia akan marah sama saya. Jika saya jujur, nanti dia nggak akan lagi begini dan begitu. Ada sesuatu yang ditakutkan jika seseorang itu jujur. Sehingga sebagian orang merasa dia terpaksa untuk berbohong. Padahal sebenarnya ya enggak. Ya. Itu hanya perasaan dia, ketakutan saja. Padahal kalau dia jujur, maka akibatnya adalah kebaikan. Kalau misalnya seorang anak itu bohong kepada kedua orang tuanya, akibatnya akan sangat tidak baik. Kalau seorang santri suka bohong sama gurunya, akibatnya juga tidak baik. Kalau ada suami istri saling berbohong satu dengan yang lainnya, maka akan berantakan juga keluarganya. Istrinya suka bohong sama suaminya, atau sebaliknya suaminya suka bohong sama istrinya, maka akan hasilnya adalah kerusakan, kerusakan dan kerusakan. Apalagi santri bohong sama gurunya, padahal gurunya sudah tahu. Terkadang guru itu sudah tahu, tapi dia hanya ngetes saja dia mau jujur atau tidak. Karena ketika guru itu tanya, itu dia sudah ada laporan atau ada sudah melihat dengan sendiri. Kemudian dia dipanggil, ditanya. Ketika dia bohong, sebab gurunya sudah tahu, tetapi dia untuk menutupi kesalahannya dia berbohong. Itu menjadi semakin berat permasalahan dia berikutnya. Nah, akibat dari kebohongan itu sangat buruk. Wa idza ahada artinya ketika seseorang itu membuat perjanjian, maka dia kemudian dia menulayai janjinya. Dia ghadar itu juga berarti khianah. Dia mengkhianati perjanjian yang sudah dia buat. Membuat perjanjian dengan seseorang, kemudian dia mengkhianati perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara. Wa idza khasama, ketika seseorang itu misalnya sedang berseteru dengan sesama, kemudian dia fajara, artinya dalam dia melakukan sebuah semacam kelicikan ya di dalam keduanya untuk menyakiti seterunya itu. Jadi fajara fi khusumatihi, mengatakan sesuatu yang hak, dia mengatakannya batil. Mengatakan sesuatu yang batil, dia mengatakannya sebagai sesuatu yang hak. Karena adanya permusuhan di antara keduanya. Itu yang sering terjadi. Ya. Sering terjadi. Kalau sudah seseorang itu nggak senang, nggak suka dengan seseorang, sering dia manipulatif. Sering dia memanipulasi sesuatu untuk mencela, untuk menjatuhkan seseorang yang dia tidak sukai. Itu yang sering terjadi pada diri seseorang. Dia tidak melihat kebaikan sama sekali pada orang yang dia tidak sukai. Sering terjadi hal yang semacam itu, sehingga dia manipulasi semua hal yang baik dia tutup, sebaliknya dianggapnya yang baik itu sebagai kebatilan, sesuatu yang batil dianggap sebagai sesuatu yang hak dan seterusnya. Jadi dia qala anil haqqi wa qala al batil, dia mengatakan tentang sesuatu yang hak itu sebagai sesuatu yang batil. Itu tidak jujur sampai dalam seseorang berseteru, itu seseorang harus objektif
jangan kemudian menyembunyikan sesuatu hal yang benar dan kemudian dia justru mengatakannya sebagai sesuatu yang batil. Taba'ahu Syu'batu 'anil A'mash. Hadirin rahimakumullah. Jadi dua hadis ini menjadi peringatan kepada kita semuanya agar kita menghilangkan sifat-sifat kemunafikan ini. Karena itu akan mengurangi keimanan seseorang. Jadi ayatul munafik yang 3, jika ada pada diri seseorang, maka menunjukkan seseorang itu orang yang mukmin ghairu kamil. Imannya enggak sempurna, dia orang yang bahkan bisa masuk dalam kategori orang yang fasik. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan yang ada pada diri seseorang. Dan ini harus diwaspadai, jangan sesekali-kali mencoba. Ya. Sesekali mencoba, karena akan bisa menjadi kebiasaan. Orang itu kalau berbohong satu kali, biasanya kita takut. Takut kalau bohong itu, takut ada perasaan, takut ketakutan. Tadi sudah berbohong itu muncul ketakutan. Itu jika masih sekali, masih pertama kali berbohong. Tetapi jika dia kemudian kedua kalinya bohong, sudah mulai hilang rasa takutnya. Kalau sudah menjadi tradisi kebiasaan, maka seseorang sudah nggak takut lagi untuk melakukan kebohongan. Nah, dalam taraf yang sudah seperti ini, maka dia sudah dalam bahaya. Karena ketika seseorang sudah hilang rasa takutnya dalam berbuat maksiat, maka ini adalah sebuah tanda kerusakan bagi seseorang. Sebaliknya, ketika seseorang masih punya rasa malu, masih memiliki rasa takut di dalam melakukan kemaksiatan, maka masih ada tanda kebaikan pada diri orang tersebut. Nah, takut dan malu itu hilang, itu bersamaan dengan ketika hal itu dilakukan secara berulang-ulang. Satu jenis kemaksiatan dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan dan dia nggak akan malu lagi. Misalnya seorang perempuan, ketika dia membuka auratnya pertama kali, pasti dia akan malu. Dia akan malu, gimana nanti. Tetapi ketika apa? Ketika dia sudah buka, besoknya dia ingin buka lagi. Besoknya akan buka lagi dan begitu seterusnya. Akhirnya dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Dan ketika dianggap sebagai hal yang biasa, maka di situ dia akan tenggelam, larut dalam kemaksiatan. Nah, maka waspadai kita jangan sampai mencoba sebuah jenis kemaksiatan tertentu, apakah berbohong, apakah berkhianat, ataukah menulai janji dan seterusnya, karena nanti itu jika dibiasakan akan menjadi sesuatu yang biasa dan seseorang tidak lagi merasa takut atau malu untuk melakukannya dan di saat itu dia akan terjerumus dalam kehancuran, kerusakan bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita semuanya bisa menghindari sifat-sifat kemunafikan, amal-amal kemunafikan, sehingga kita bisa sempurna iman kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat.